Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Zuku at Home, it's feeding time. Okey, jom kita teruskan dengan video kita. Untuk haiwan yang pertama, ia adalah haiwan yang tertinggi di dunia. Yes, ia adalah sirafah ataupun dipanggil giraffe dalam bahasa Inggeris. Di Zoo Negara Malaysia, mempunyai 5 ekor sirafah. Tetapi, di Pameran Biodiversity Garden, hanya ada 2 ekor, iaitu Maskira dan juga Mask Boy. Untuk diet zirafah, ia akan makan pada waktu pagi dan juga petang yang sudah ditetapkan oleh pihak zoologi. Selalunya zirafah di Zoo Negara Malaysia akan diberi makan seperti daun balik angin sebanyak 2 ikat pada waktu pagi dan petang. Ia juga akan makan buah-buahan seperti betik, pisang, carrot, kledek dan juga pellet shaft. Untuk tahu lebih lanjut tentang zirafah, anda boleh tonton video Zuku at Home Season 1, episod yang pertama di YouTube channel Zoo Negara Malaysia. Anda juga boleh klik link di description untuk tonton episod berkaitan dengan zirafah. Jika ingin tahu lebih tentang haiwan-haiwan di Zoo Negara Malaysia, anda boleh juga tonton semua episod Zuku at Home season yang pertama. Okey, setakat itu saja tentang zirafah ini. To the next one, we go. Untuk haiwan seterusnya, ia adalah salah satunya tapir yang berwarna hitam putih. Yes, ini adalah Melayan tapir. Melayan tapir adalah tapir terbesar antara semua spesies tapir yang ada. Untuk diet tapir, ia juga akan makan pada waktu pagi dan petang. Pemakanan bagi tapir adalah daun balik angin, buah-buahan seperti pisang, betik,
carrot dan juga keledek. Di Zoo Negara Malaysia, kita mempunyai 5 ekor di Pameran Biodiversity Garden adalah Taffy dan Muharram. Tahukah anda, Melayan tapir adalah spesies yang terancam kerana pembalakan haram dan pemburuan yang haram. Marilah kita bersama-sama dalam melindungi dan menghargai melayan tapir kita kerana populasinya yang semakin menurun dari semasa ke semasa. Setakat itu saja untuk episod kali ini. Jumpa anda pada season 3 Zuku at Home. Stay tuned guys. Jangan lupa untuk follow semua social media Zoo Negara Malaysia di Facebook, YouTube dan juga Instagram. Goodbye. Assalamualaikum.